innalillahi. Rohima mantan istri Kiwil mendadak dikabarkan meninggal dunia. Namun sebelum lanjut, pastikan sahabat Sensasi Selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Tak banyak info yang terkait dengan sosok Rohima Ali. Namun melansir dari beberapa sumber, Rohima Ali lahir pada tanggal 4 Mei. Pernikahan dengan Kiwil diadakan pada tahun 1998 silam. Pernikahannya kala itu terbilang adem ayem saja tanpa ada kontroversi. Rumah tangga mereka berdua pun mulai berubah sejak Kiwil menikah dengan Maggie Wulandari di tahun 2003. Setelah bertahan selama 20 tahun lebih bersama Kiwil dan rela dipoligami, Rohima memutuskan untuk menggugat cerai mantan suaminya itu. Dikutip dari kompas.com pada tanggal 10 Maret 2021, Rohima dan Kiwil sudah resmi bercerai. Meskipun telah bercerai, Kiwil masih kerap mendatangi mantan istrinya itu hingga membuat istri keempatnya, Fetty Vegianti, cemburu buta. Demi menyambung hidup pasca bercerai dari Kiwil, Rohima banting tulang menafkahi anak-anaknya dengan berjualan ketupat sayur. Banting tulang cari nafkah, bahkan Rohima sampai rela menjual perhiasannya demi menghidupi anak-anaknya. Alhamdulillah, ini persiapannya cincin satu kujual dah. Karena aku pikir sekitar 4 jutaan ya habisnya, ternyata benar-benar deh, hampir 8 juta lebih deh. Paparnya di kanal YouTube Gospot pada Senin 2021. Meskipun tak dapat menafkahi lagi, Rohima tidak memprotes kondisi tersebut ke Kiwil. Ia memaklumi dan sadar betul bagaimana kondisi keuangan Kiwil saat itu. Namun, terdengar kabar mendadak Rohima meninggal dunia. Dikutip Sensasi Selap dari Kabar Besuki, tengah beredar sebuah video di kanal YouTube yang mengklaim bahwa mantan istri komedian Kiwil Rohima meninggal dunia. Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube dengan berjudul Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, duka Rohima, mantan istri Kiwil, semoga tenang di sana pada 30 Januari 2022. Bahkan dalam thumbnailnya bertuliskan narasi sebagaimana berikut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Rohima, mantan istri Kiwil, meninggal dunia. Lantas, benarkah mantan istri Kiwil yakni Rohima meninggal dunia? Setelah ditelusuri Kabar Besuki, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai Rohima mantan istri Kiwil meninggal dunia. Faktanya, video tersebut justru membahas duka mendalam yang dirasakan Rohima. Sebab kekasih Rohima bernama Romy Heley menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu 29 Januari 2022. Diketahui selepas bercerai dari Kiwil, Rohima kedapatan menggandeng pria berondong yang berusia lebih muda darinya. Kabar duka tersebut juga disampaikan Rohima melalui Instagram story miliknya @rohimaali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selamat jalan Mas Romy, kata Rohima. Rohima mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan sosok Romy Heley yang dikenalnya sebagai seorang pria baik. Kamu orang baik yang pernah aku kenal, semua kebaikanmu selama ini ke aku tidak aku lupakan. Terima kasih segala hal yang pernah kita lalui bersama. Insya Allah amal kebaikanmu diterima di sisinya, amin, tuturnya. Dengan adanya unggahan video oleh kanal YouTube tersebut dengan judul Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, duka Rohima mantan istri Kiwil, semoga tenang di sana, adalah mislanding contact atau hoax. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selap. Sampai jumpa lagi.